Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman, host Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Hari ini kes kita bersama dengan Alia Iman. Ha, siapa Alia Iman ni? Jom kita apa keskan. Okey, hari ini bersama dengan saya adalah Alia Iman. Mungkin mereka di luar sana tak tanya siapa Alia ni sebenarnya. Okey. Alia sekarang full time model dengan baru nak start acting and right now tengah shoot my first ever drama which is called Senafas Rindu under Astoria. Dan Alia adalah anak kepada arwah Azmil Mustafa. Okey, mungkin Alia boleh share sikit. Baru 17 kan? Baru 17 tahun mudanya. Okey, apa yang membuatkan Alia nak berkecimpung dalam industri seni ni? Okey, Alia memang first tak expect pun lah yang Alia akan berlakon sebenarnya. Tapi bila arwah bapa pergi tu, last tu dia ada cakap lah kalau nak berlakon, try lah lepas SPM. Tapi hari tu dapat pula panggilan daripada Astro, dia tanya nak berlakon ke tak. Pasal cakap lah, tak pandai berlakon, tak pernah try. Tapi bila dah try ni rasa macam suka pula. So insyaAllah mana tahu ni rezeki Alia nak ikut Baba. Kan? Okay, adakah kiranya laluan untuk ke bidang seni tu lebih mudah untuk Alia? Kerana macam, yelah, orang lain kena pergi casting, kena pergi kat sini situ. Tapi Alia macam Astro call tau. Itulah macam terkejut juga sebab Alia tak ada pergi casting pun. Tapi Alhamdulillah lah diorang, rasanya diorang go through Baba kot. Rasanya lah tapi tak sure. Tapi ada juga yang Alia pergi casting untuk drama-drama lain untuk masa depan insyaAllah. Okay, so macam mana dah start berlakon ni dengan Syafiq Khal ni so far? Beberapa hari syuting ni kan? Syafiq Khal handsome weh, Syafiq Khal handsome weh, Syafiq Khal handsome weh. Okay, dia handsome, dia baik, dia sporting, very friendly. Crew pun semua macam baik-baik je. Tak ada macam anggap Alia macam, you know, orang luar ke apa semua kan. Dia orang semua friendly je. Best lah sebab Alia dapat belajar macam mana nak buat karakter tu, karakter ni. So banyak muda dah dapat belajar. Okay, masa saya interview Nur Kumalasari, Kak Nur, dia ada cakap yang macam artis dulu dengan sekarang ni berbeza. Kan, dari segi bawa diri, dari segi nak bekerja dengan kru-kru semua. Jadi Alia sendiri, dah takut nanti orang cakap, oh tu get white tu, macam mana? Alhamdulillah Alia tak get white kot. Tapi Alia tengok orang semua, dia orang semua macam, dia orang treat everyone equally. Dekat set semua, dia orang semua friendly. Tak ada yang kewat-kewat apa semula. So Alia pun tak nak lah macam tu. Lagipun dalam Senafas Rindu tu ada yang pelakon-pelakon lama-lama macam Liza Abdullah, Arash Muhammad. So diorang semua macam sporting gila. So everyone equal lah. Okay, since baru habis SPM semua kan. So Alia SPM tahun ni, wish me luck, okay? Okay, oh, bulan 11 lah kan? Bulan 11, lagi 30 hari. Ya Allah, ya Tuhan, tapi tengah syuting macam mana ni? Multitask, okay, so, akan sama belajar ke? Lepas tu nak, ataupun nak fokus kat dalam bidang seni ke macam mana? Actually, dua-dua. Alia memang nak fokus belajar juga, tak nak tinggal. Tapi at the same time, Alia nak fokus dalam career ni, insyaAllah. Okay, baru-baru ni ada luahan Alia dekat Instagram, rindukan arwah Baba kan. Mungkin boleh sharekan sikit kenangan bersama dengan arwah? Memang 2-3 hari ni memang rindu dia sangat lah sebab especially bila dah start masuk bidang ni kan. Bila masuk set apa semua, baru rasa macam wow, ini ke Baba rasa dulu macam ni apa semua kan. Bila Baba tak ada sekarang ni rasa macam, oh I wish you were here nak tengok my first ever drama. I wish you were here. Sedih lah sebab dia tak ada. Banyak lah kenangan sebab Alia before dia pergi tu memang Alia rapat sangat dengan dia. Alia buat everything dengan dia and memang everything dia ada untuk Alia which is my first time. Macam first time modeling pun dia ada. Sekolah apa semua dia ada lah first time. Ni je first time drama buat something big achievement yang dia tak ada. So macam sedih sikit lah. InsyaAllah. Okay, jadi kita wishkan good luck lah untuk Alia. SPM tak ada lagi kan? Bismillah, please. Apa kes?